Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Umam Hidayat dan rekan saya. Tentu saja bersama saya Anggun Oktar ini pemirsa, dan dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial dan juga budaya yang ada di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, Komisi 9 DPR RI mendorong pemerintah menertibkan regulasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurangi serta membatasi jumlah asupan gula, garam, serta lemak dalam makanan yang dikonsumsi sehari-hari. PTM atau penyakit tidak menular seperti jantung, hipertensi, diabetes, dan kanker yang sebagian besar disebabkan oleh gaya hidup dan asupan makanan, khususnya jumlah konsumsi gula, garam, dan lemak, menjadi faktor penyebab kematian tertinggi di Indonesia hingga saat ini. Untuk itu, anggota Komisi 9 DPR RI Siti Maryam mendorong pemerintah segera menetapkan regulasi dan menggencarkan sosialisasi pada masyarakat untuk membatasi distribusi dan konsumsi pangan olahan dalam kemasan dengan kandungan GGL tinggi, guna menurunkan angka pengidap PTM tersebut. Kita dorong pemerintah khususnya Kemenkes menerbitkan regulasi, dan apalagi secara khusus kita juga membentuk panja waspom, pengawasan obat, makanan, dan minuman. Saya berharap dengan penuh rasa tanggung jawab, ya, secara moral, mari kita turun sama-sama. Karena ini ujung-ujungnya ini adalah edukasi. Anggota Komisi 9 DPR RI lainnya, Ansori Siregar, menambahkan, produk makanan yang mengandung GGL dalam jumlah besar diberi label peringatan kandungan GGL pada kemasan dan iklannya di media untuk meningkatkan kesadaran masyarakat karena produk tersebut berbahaya bagi kesehatan. Semua produk olahan siap saji dibawa di ini, ya, iklan-iklan semuanya di bawahnya ada peringatan, ya. Peringatan bahaya. Kalau mungkin nanti teman-teman semuanya setuju, mungkin nanti kita usulkan ke pemerintah agar dibuat itu. Dari Jakarta, Ferdianur Rahman, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya, di mana terkait implementasi kebijakan pemerintah pusat di daerah istimewa Yogyakarta, khususnya pada sektor perkembangan ekonomi, Komisi 11 DPR RI berharap di sini Pemda mampu melakukan sinkronisasi anggaran. Terkait implementasi kebijakan pemerintah pusat di daerah istimewa Yogyakarta, khususnya pada sektor perkembangan ekonomi, seperti pengendalian inflasi, penghapusan kemiskinan ekstrim, hingga pemberdayaan BUMDES, Komisi 11 DPR RI berharap Pemda mampu melakukan sinkronisasi anggaran. Anggota Komisi 11 DPR RI Mustofa mengatakan pengendalian inflasi di Yogyakarta termasuk bagus. Sementara dalam hal kebutuhan anggaran, belum adanya sinkronisasi antara kebutuhan anggaran yang berasal dari TKD dan PAD menjadi PR bagi pemerintah. Dana alokasi keuangan yang transfer daerah ada yang cuman cukup sedikit tapi juga PAD-nya besar. PAD-nya besar tapi juga harus butuh untuk TKD-nya yang besar. Ini semuanya kan harus disinkronkan. Untuk konsolidasi ini, bahwa kehadiran DJPP, kehadiran bea cukai, bahwa untuk sebagai supporting fiskal ini benar-benar terasa. Nah, inilah yang mestinya harus diimplementasikan bagaimana untuk empowerment kepada masyarakat. Data menyebutkan kinerja APBN di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada akhir April 2024 terjaga positif dan terus menunjukkan performa prima. Ditunjukkan dengan realisasi pendapatan negara baik dari penerimaan perpajakan, penerimaan bea dan cukai, maupun PNBP mengalami pertumbuhan yang signifikan. Tercatat pendapatan negara di DIY telah mencapai 3,4 triliun atau tumbuh 27,49%. Dari Yogyakarta, Rangga Wijaya, TVR Parlemen, melaporkan. Terima masukan dari alumni UI, ITB, dan Atma Jaya, Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi 10 DPR RI mendorong pendidikan tinggi dapat diakses seluruh lapisan masyarakat. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetap bersama kami di TVR 09.
sini ditambang. Konflik yang terjadi. Warga sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIC. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali bersama kami di TVR 09. Anggota Komisi 10 DPR RI menilai sistem pembelajaran online dapat meringankan biaya pendidikan, khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu. Namun metode tersebut tidak dapat diterapkan untuk mata kuliah yang memerlukan praktikum seperti kedokteran. Terima masukan dari alumni UI, ITB, dan Atmajaya. Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi 10 DPR RI mendorong pendidikan tinggi dapat diakses seluruh lapisan masyarakat. Anggota Komisi 10 DPR RI Nuroji menilai sistem pembelajaran online dapat meringankan biaya pendidikan, khususnya bagi masyarakat kurang mampu. Namun metode tersebut tidak dapat diterapkan untuk mata kuliah yang memerlukan praktikum seperti kedokteran. Nah, kalau perguruan tinggi yang bukan UT, yang bukan terbuka, ya itu bisa dilakukan online untuk memurahkan biaya UKT tadi bisa. Makanya penggunaan teknologi itu juga penting untuk meringankan biaya pendidikan. Sangat memungkinkan. Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI Zainuddin Maliki menilai, merger perguruan tinggi dapat menjadikan perguruan tinggi lebih mandiri dan berdaya saing. Namun sulit terrealisasi karena adanya semangat otonomi pada perguruan tinggi swasta. Merger bagus dalam rangka membuat sebuah perguruan tinggi yang mandiri, yang kuat gitu ya. Tetapi untuk Indonesia kayaknya itu masih jauh ya, karena di Indonesia itu masih semangat otonomi perguruan tinggi itu. Kecuali kalau negeri barangkali ya, kalau negeri kan apa maunya pemerintah ya. Kalau ada goodwill dari pemerintah, saya kira merger bisa dilakukan. Zainuddin mendorong alumni masing-masing perguruan tinggi memiliki semangat filantropi dengan berkontribusi dalam memajukan fasilitas perguruan tinggi yang bersangkutan. Helmi Darmawan, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Andi Iwan Darmawan Arsa menyebutkan bahwa progres pembangunan Bendungan Jenalata di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan saat ini sudah mencapai 3,4% dan ditargetkan rampung pada tahun 2028 mendatang. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras menyebut progres pembangunan Bendungan Jenalata di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan saat ini sudah mencapai 3,4% dan ditargetkan rampung pada tahun 2028 mendatang. Andi Iwan optimis proses pembangunan bendungan yang berada di Desa Patalikang dan Mincong Loe, Kecamatan Manuju, Kabupaten Goa ini berjalan lancar dan rampung sesuai rencana yang telah ditetapkan pemerintah tanpa menghadapi kendala yang berarti. Ia juga berharap Bendungan Jenalata dapat berfungsi secara optimal sesuai target dan perencanaan, sebab bendungan sebelumnya yakni Bendungan Bili-Bili tidak lagi berfungsi akibat sedimentasi dari Gunung Bawakaraeng. Harapkan bahwa bendungan ini mampu mensuplai kebutuhan air khususnya di Kabupaten Goa dan Kota Makassar tentunya, karena memang Bendungan Jeneberang atau Bili-Bili yang sebelumnya optimal itu
kita harus bantu dengan bendungan Jenelata ini karena ada persoalan alam, waktu itu ada bencana alam, sehingga longsoran dari Gunung Bawakaraeng menjadi sedimen di bendungan Bili-Bili. Kita harapkan fungsi dari bendungan Bili-Bili ini dapat tergantikan dari fungsi bendungan Jenelata ini. Komisi 5 DPR RI berkomitmen untuk terus mendorong percepatan proyek pembangunan bendungan Jenelata dengan memberikan support yang diperlukan. Mengingat pentingnya fungsi bendungan Jenelata ini sebagai sumber air bagi masyarakat Goa, Sulawesi Selatan. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Akbar Prayoga, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya, pemirsa. Komisi 7 DPR RI mendukung kawasan industri Kapuas Prima Coal menjadi proyek strategis nasional. Hal itu disampaikan dalam kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI ke Kalimantan Tengah belum lama ini. Komisi 7 DPR RI mendukung kawasan industri Kapuas Prima Coal menjadi proyek strategis nasional. Anggota Komisi 7 DPR RI, Lamhot Sinaga, mengapresiasi Kapuas Coal Prima sebagai perusahaan tambang yang berhasil melakukan hilirisasi sesuai target pemerintah. Kapuas Prima Coal bahkan menjadi satu-satunya perusahaan tambang di ASEAN yang memiliki dua smelter, yakni smelter timbal dan zinc. Oleh karena itu, Lamhot meminta Komisi 7 berkomitmen mendorong kawasan industri Kapuas Prima Coal menjadi proyek strategis nasional. Kapuas Prima Coal ini harus menjadi perhatian negara dan Komisi 7 akan mempunyai komitmen untuk mendorong Kapuas Prima Coal ini agar kemudian nanti didorong supaya menjadi kawasan industrinya menjadi proyek strategis nasional. Sementara anggota Komisi 7 DPR RI Mukhtarudin menambahkan bahwa konsep hilirisasi akan membawa dampak positif bagi perekonomian masyarakat. Oleh karenanya, industri hilirisasi seperti Kapuas Prima Coal perlu didukung sesuai amanat Undang-Undang Minerba. Kami DPR juga mendorong hilirisasi, karena hilirisasi ini kan membuahkan sesuatu yang nilai tambah yang besar, baik pendapatan negara maupun lapangan pekerjaan. Nah, oleh karena itu maka hilirisasi mineral sebuah keniscayaan yang dan juga ini amanat daripada Undang-Undang Minerba yang harus kita dorong terus, ya. Sehingga apa yang menjadi hambatan, menjadi masalah, tentu kita carikan solusi sama-sama. Selamat Sanjaya, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 10 DPR RI menyelenggarakan panja pembiayaan pendidikan sebagai upaya mengusut permasalahan tingginya biaya uang kuliah tunggal atau UKT yang sangat memberatkan orang tua dan juga mahasiswa. Panja ini sekaligus memastikan kinerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dapat mengelola secara maksimal alokasi anggaran fungsi pendidikan sebesar 20% dari APBN. Informasi selengkapnya pemirsa sesaat lagi, tetap bersama kami di TVR 09. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi, dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.
kembali di TVR 09. DPR RI menilai mahalnya biaya pendidikan perguruan tinggi dapat menghambat pencapaian target pemerintah dalam meningkatkan angka partisipasi kasar perguruan tinggi. Pemerintah seharusnya mempersiapkan generasi muda Indonesia untuk menghadapi industri 5.0. Dan pemirsa, saksikan informasi mendalamnya yang telah disajikan oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Komisi 10 DPR RI menyelenggarakan panja pembiayaan pendidikan sebagai upaya mengusut permasalahan tingginya biaya uang kuliah tunggal atau UKT yang sangat memberatkan orang tua dan mahasiswa. DPR RI menilai mahalnya biaya pendidikan perguruan tinggi dapat menghambat pencapaian target pemerintah dalam meningkatkan angka partisipasi kasar perguruan tinggi. Pemerintah seharusnya mempersiapkan generasi muda Indonesia untuk menghadapi industri 5.0. Pada dasarnya kami telah membuat sebuah panja. Panja ini adalah mengenai pembiayaan pendidikan. Mungkin dari Kemendikbud sudah memahami agenda kita terkait dengan mandatory 20% anggaran pendidikan dan sebarannya di setiap KL yang melaksanakan fungsi pendidikan, lalu kemudian standar komponen pembiayaan pendidikan di setiap jenjang pada KL yang melaksanakan fungsi pendidikan, dan ketiga strategi pembiayaan pendidikan di setiap jenjang pendidikan dalam respon mahalnya pembiayaan pendidikan. Permasalahan mahalnya biaya pendidikan tinggi di Indonesia menjadi perhatian serius DPR RI. Selain aktif menerima aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat, baik dari mahasiswa, akademisi, perwakilan universitas, bahkan para tokoh pendidikan, panja pembiayaan pendidikan juga meninjau beberapa daerah di Indonesia untuk mendapatkan gambaran utuh terkait persoalan ini. Ini adalah kesempatan bagus sekali pimpinan buat kita yang ada di panja pendidikan untuk betul-betul memberikan semacam argumentasi yang sangat kuat, ya, tendangan yang sangat kuat, ya, pukulan terakhir, gitu kan ya, untuk dari komisi kita, ya, untuk bisa menggugah kita-kita yang ada di DPR semuanya dan pemerintah khususnya dan pemerintah daerah, ya, yang selalu saya juga mempertanyakan komitmen 20%-nya betul-betul nggak 20% pendidikan dan siapa yang mengawasi, ya, agar kita tahu bahwa kita pernah sepakat dan sampai sekarang masih sepakat terhadap 20% APBN dan APBD untuk pendidikan. Sejatinya negara memiliki tugas untuk memastikan pendidikan tinggi dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, panja pembiayaan pendidikan DPR RI berkomitmen akan mendalami seluruh persoalan yang terjadi, sehingga nantinya rekomendasi yang dihasilkan dapat menekan biaya perguruan tinggi di Indonesia. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Indonesia merupakan negara dengan beragam sejarah Nusantara di setiap daerahnya yang tentu menjadi daya tarik para wisatawan. Dan salah satu daerah tersebut yaitu Mojokerto. Mau tahu sejarah apa saja yang ada di kota Mojokerto ini? Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan. Kembali di TVR 09. Belajar sejarah sambil berwisata merupakan sebuah aktivitas liburan yang mengasyikkan. Tidak hanya bersenang-senang, kita juga dapat menambah wawasan ilmu tentang sejarah yang ada di negara kita tercinta ini. Dan tentunya pemirsa, kita bisa mendapatkan semua itu dengan berkunjung ke Kota Mojokerto, kota dengan beragam tempat bersejarah dan juga menarik untuk dikunjungi. Nah pemirsa, tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah tempat-tempat menarik yang ada di Kota Mojokerto pada segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Halo pemirsa TVR Parlemen, di episode kali ini pemirsa tak hanya kami ajak berjalan-jalan, tapi juga belajar memahami sejarah. Belajar sejarah akan semakin seru jika sambil berwisata. Dalam sekali perjalanan, pemirsa bisa menikmati waktu liburan sambil menggali informasi mengenai tempat-tempat penuh cerita dari masa lalu. Kota Mojokerto di Jawa Timur bisa jadi salah satu kota yang bisa pemirsa jelajahi untuk wisata sejarah. Mojokerto, Jawa Timur merupakan salah satu kota yang terkenal dengan pesona di sektor pariwisatanya. Ada sejumlah tempat wisata di Mojokerto yang berhubungan dengan relief, landmark, dan penemuan-penemuan bersejarah. Bahkan, terdapat banyak tempat yang unik dan menarik untuk didatangi di Mojokerto. Salah satunya adalah Patung Buddha Tidur, yang kabarnya merupakan yang terbesar ketiga di dunia. Tak perlu jauh-jauh ke Thailand atau Nepal untuk melihat Patung Buddha Tidur atau Sleeping Buddha. Sebab di Mojokerto pun ada. Patung berwarna emas ini dibuat dengan panjang 22 meter, lebar 6 meter, dan tinggi 4,5 meter. Awalnya kawasan ini dibuat untuk umat Buddha beribadah. Tetapi karena banyak pengunjung yang datang, area tersebut diresmikan menjadi tempat wisata pada tahun 2012. Patung yang dibuat pada tahun 1993 ini menggambarkan wafatnya Sang Buddha Siddhartha Gautama dalam kondisi tertidur. Posisi patung Buddha yang dibuat dari beton ini sengaja diarahkan ke arah selatan yang dianggap kiblatnya umat Buddha. Di bagian bawah patung terdapat relief-relief yang menggambarkan kehidupan Buddha Gautama. Masih di area patung Buddha Tidur, ada kolam teratai yang melambangkan kehidupan Sang Buddha dan ajaran agama Buddha. Bagi pemirsa yang ingin berkunjung, lebih baik tetap menjaga ketenangan dan memakai busana sopan, mengingat lokasi patung Buddha Tidur ini ada di tempat ibadah. Selain patung Buddha Tidur, tempat lain yang juga menarik untuk dikunjungi adalah Mahavihara Mojopahit. Bangunan khas Jawa dengan atap joglo dan dinding dari relief batu pahat menjadikannya kental dengan beragam budaya. Wihara yang dibangun pada tahun 1987 ini sebenarnya memiliki banyak hal yang menarik selain patung Buddhanya loh. Salah satu hal yang menarik di area Mahavihara adalah soal model bangunan-bangunannya. Seringkali orang berpikir jika Buddha kental dengan arsitektur bergaya Cina, tapi berbeda dengan yang ada di Mahavihara. Bangunannya bergaya joglo yang merupakan rumah tradisional Jawa, karena pada dasarnya, dahulu di Indonesia, ajaran Buddha yang diajarkan mengikuti adat dan budaya yang ada di Kerajaan Majapahit. Satu bukti yang menyatakan bahwa agama dan adat atau budaya bisa bersatu menjadi sebuah harmoni yang indah. Kemegahan Kerajaan Majapahit seolah tak ada habisnya untuk ditelusuri. Berbagai candi dan benda pusaka hingga saat ini masih sering ditemukan dan terus diteliti untuk dimaknai asal-usulnya. Masih di kompleks situs Trowulan ada Candi Brahu, candi yang diperkirakan sudah ada sebelum Kerajaan Majapahit berdiri. Nama Brahu diperkirakan berasal dari kata Wanaru atau Warahu yang merupakan sebutan bangunan suci. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, Candi Brahu adalah tempat di mana diselenggarakan upacara kremasi atau pembakaran jenazah Raja Majapahit dan dikenal sebagai bangunan suci untuk memuliakan anggota keluarga kerajaan yang telah wafat.
terakhir di situs sejarah Trowulan yang menjadi rekomendasi kami adalah area makam Putri Campa. Nama Putri Campa tak asing lagi di telinga masyarakat Mojokerto. Makamnya yang berlokasi di Desa Trowulan masih terawat dengan baik. Istri Raja Brawijaya V itu menjadi sosok penting di balik tersebarnya ajaran Islam di bumi Majapahit. Putri Campa merupakan bibi dari Sunan Ampel dan ibu dari Raden Fatah, Sultan Demak pertama. Berdasarkan literatur sastra sejenis babad atau serat, Prabu Brawijaya V menikah dengan putri dari Kerajaan Campa. Nama asli Putri Campa adalah Darawati atau Dwarawati yang berasal dari negeri Campa yang kini adalah Vietnam. Dia dikirim ke Majapahit saat berusia 17 tahun. Darawati menjadi selir dari Prabu Brawijaya V atau Dyah Kretawijaya sejak 1430 Masehi. Komplek makam Putri Campa atau yang dikenal juga sebagai Putri Cempo ini adalah situs ziarah yang paling terkenal di Trowulan. Bagaimana pemirsa? Sudah lengkap kan informasi yang kami sampaikan? Kalau pemirsa masih penasaran, langsung aja kunjungi situs sejarah Trowulan di Mojokerto. Belajar sejarah ternyata tidak selalu membosankan ya kalau sambil jalan-jalan. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Nah, pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari Rabu 10 Juli 2024. Pemirsa, pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, BAKN DPR RI akan mengadakan rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu dan pakar membahas penelaahan BAKN DPR RI terkait penerimaan bukan pajak. Dan juga masih pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, pemirsa, ada rapat kerja Komisi 1 DPR RI dengan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI. Dan pemirsa, sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan juga kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvrparlemen.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi hari ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas di sini mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 hari ini. Saya Anggun Nugrini dan juga rekan saya. Saya Bom Hidayat, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.